Banjir bandang yang terjadi di Sungai Yeh Satang, Desa Medewi, Kecamatan Jembrane, Jumat pagi, merusak 12 rumah warga. Dari 12 rumah warga yang rusak, 3 diantaranya mengalami kerusakan dengan kategori parah. Bahkan satu rumah warga hilang tersapu banjir bandang. Langsung airnya besar-besaran. Sudah habis itu, saya tidak berdaya, ini airnya merobohan rumahnya di Bartan dulu. Habis rumahnya di Bartan, langsung yang di sini, yang di selatan. Langsung dapur saya, ini robohnya, bel separuh itulah. Kepala Desa Medewi menyebut tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Hanya saja warga banyak kehilangan harta benda, termasuk ternak mereka yang ikut tersapu banjir bandang. Paling tidak masyarakatnya yang terdampak 12 kakak. Dari 12 kakak sudah ada daftar-daftar namanya. Yang paling keras sekali kan ada 3 kakak. Dari korban jiwa tidak ada, Pak. Syukur-syukurlah tidak ada. Korban materialnya banyak pasti. Yang tidak sempat kami hitung juga berapa nilai jumlah nominalnya itu. Selain bangunan, Pak, ada hewan juga yang hewannya ada yang berupa sapi. Selain merusak belasan rumah warga, banjir bandang ini juga memutus jalan utama di Banjar Lolan, Desa Medewi sepanjang 500 meter. Warga terpaksa harus memutar cukup jauh untuk menuju seberang. Igede Ardike, Kompas Dewata.